koreksa dong. 70 juta berapa? 77 juta. Mantap jiwa. Halo guys, selamat kembali di G4 Gaming dan langsung aja kita lanjutkan ya game Pamali ya. Kayaknya kemarin ada yang kelewatan. Jadi bukan Mas. Waduh, harusnya dapat 3, tapi kok enggak ketulis ya. Entar ini apa? Cara-cara lain plus. Oke. Okay. Harusnya kan udah kemarin ya, kok enggak ketulis ya? Yaitu yang kita ninggalin bapaknya langsung jadi anak durhaka. Tuh loh. Oke, langsung aja ya. Jangan tanpa komat kamit ya. Aduh. Harusnya dapat 3, cuma 2 gitu lah. Kan aneh. Ya kan. Ya oke lah. Mas sakit. Oke bapak, saya udah tahu bapak. Ya maaf bapak, hanya untuk folklore. Salah mang. Woi, ya let's go. Silakan muter, gue tonton ini muter nih. Mau muter nggak? Mau ya udah. Apa nih? Kamera. Siapa nih yang anu kamera sini nih? Kok enggak muter? Wah. Kok muter dia loh. Pinter loh. Udah ya, jangan muter ya. Oke. Okay. Soalnya kas. Oh, dia ketawa, Pak. Ketawa loh. Gue yang buka atau buka sendiri tuh? Udah lah. Kuncinya di sini. Ketawa. Oh, ada kunci. Tuh, udah buka, Pak. Siapa yang buka nih? Ada orang berarti. Siapa lo? Woi, keluar woi. Aset. Oh, berarti kalau udah dibukain udah ya. Oh gitu. Ini udah gue bukain kan? Udah. Kaset. Piring aspak. Udah. Foto ambil. Yuk ambil. Kamar mandi. Handu gila lengkap hotel, ada sampah lengkap, sepatu, wih, Inggris pak, Inggris, ambil, nggak tahu buat apa ntar, kita nggak tahu. Tuh. Udah buka ya. Gue belum pernah kesini. Woi. Apa yang macam-macain? Apa? Pisang. Ini bisa. LPG-nya yang gede, Pak ya. Tadi sini macam-macain siapa ya? Wah. Sampah gila. Ajib. Rice cooker. Tanya gede juga. Apa tuh? Orang apa tuh? Bekas. Obat herbal. Siapa yang minum? Itu? Oh, suara itu. Gambar siapa ya? Catatan. Gak ada. Wadah, ada deng. Aku sudah ndak tahu
Sudah ndak tahu mencari duit di mana lagi, mau ambil dari bapak aja. Tapi aku ndak tahu di mana saja bapak nyimpan uang. Bapak dari dulu duit 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 pak, ambil goblok. Ini duit duit ATP. ATP siapa nih? Sukiman, Jawa Tengah. Siapa lagi Sukiman tuh? Pasien di jam kakek dan orang ini kayaknya marah banget manis suaranya. Oke, apa lagi nih? Tergaji. Ya Allah, 10.000 pak. Oh, tapi langsung naik langsung dari 250.000. Pak ngasih saya banyak, lumayan tapi hasilnya. Pelan, kenapa nih? Kayak spontan sama Mbah Sakti Mandraguna. Aneh dukun. Enggak ada apa-apa kayaknya. Aci-aci. Gembel. Lu gembel, lu gembel malan. Lu ngambil-ngambil uang di sini. Lu gembel. Ini mau buka ini, Pak. Ih, serem kali di pintu nih. Wah, pintunya serem ternyata. Toilet. Lah. Wis, tapi ini banyak monster tuh, Pak. Wah. Taman depan ada surat lagi. Kami semua tahu pasti Bapak ini menggunakan cara cepat untuk jadi kaya. Lihat saja, Pak. Nanti pasti bisa kami buktikan. Siapa? Siapa kalian? Dimohon untuk mendatangi rapat musyawarah. Nggak bisa meluangkan waktu untuk ikut hadir Pak Selamat. Kadang-kadangnya nama Pak Selamat. Buset, luas banget Pak. Ini jadiin futsal dua lapangan bisa nih. Gila nggak tuh. Wah wah wah. Langsung kaya nih. Iya tuh. Luas banget. Gila. Wah ada jagung juga. Buset. Bisa Pak kesini Pak. Gila. Bisa lepas terus loh. Tebu ini bukan jagung Pak. Tebu. Wih. Kaya dia. Terus terus terus. Saya di mana? Ya gue tahu kok nanya saya. Ini di mana? Apalagi saya. Ada yang salah. Ya emang. Pulang. Pulang Neng. Terus pulang mana? Wah. Apa tuh? Wala. Ada ayah apa tuh? Cepat dunia lain. Syukurin. Dasar dunia lain Pak. Gila. Serem juga belakang rumahnya tuh. Oh. Oke. 29. Oke. Dapat satu lagi nih. Bisa nih. Yang kita belum ke atas loh. Masih di bawah-bawah aja loh. Gila. Belakang rumah ada gitu. Dalam rumah ada tuyul. Padahal lahan segede gitu. Rumah segede gitu loh ya. Edah. Rumah Asyakit. Satu ini loh. Tinggalin bapak. Ini kemarin udah. Sudahlah, saya nggak mau dipusingin lagi sama urusan tentang bapak. Saya capek. Gak ada bapak lo nggak ada. Malah di maling maling kalau cowok maling kundang, kalau cewek maling kunding. Jalan hidup melancang itu oh, bapak biasa. Ini kemarin udah kan, tapi nggak buat laporan. Sopan matanya sopan. Ya gitu sopan. Mending punya anak nakal. Nah kan ini loh kemarin tuh gak kehitung. Sialan. Oke lanjut. Kita dapetin apa lagi. Kita ke atas ya. Lantai atas. Coba lantai atas. Kok pintunya buka-buka semua ya. Atau ngebug. Atau gimana.
Ya tos. Epe. Ini dia nih bapak kita Gat Kuncoro, darahnya O. Rai mati. Oh, ibunya udah meninggal. Ini kita udah meninggal, Pak. Ada duit? Enggak ada isinya. Bapaknya mana ya? Enggak ada bapaknya. Oke lah. Pergi ke rumah kakek. Kalau mau belok belok silakan belok. Oh udah belok dia. Belok nih. Wah. Wah. Enggak kaget. Ah bocil. Ada lagi yang pecah-pecahin, tapi nggak ada yang pecah. Aneh. Yup, nice, kita langsung ke sini. Ada suasananya mirip ya, sama itu ya, yang pindah aja lah. Jam ambil, ceruto ambil, bisa diambil pak. Ini radio bisa kan? Radio. Ambil korek api nggak bisa, kunci dulu dua. Oh ini ada cincin lo, apa sih harga ini, kayaknya sih mahal. Ambil blok, ambil. Aduh apa sih harga mulu, nggak mau diambil ya udah. Enak. Oh ini bacaan apa nih? Mana coroko pak? Ini. Walah ke dalam. Wih kamar pak. Ini pasti kamar kakek. Wah ada duitnya nih. Ini nyimpan duit-duit di sini nih. Buka. Jackpot, jackpot, jackpot. Ambil, ambil, ambil dah. Mahal, 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 mahal. Anjir. Jadi seneng gini gue, maling-maling gini, wala-wala bahaya nih. Belajarin gak baik nih. Cincin ambil. Udah. Ambil, ambil. Ambil. Jangan malu-malu. Yang lu cekot, cekot. Ini mana namanya? Data karun beneran. Apalagi nih. Oke, kita baca-baca sebelum pergi. Aku capek, capek sekali. Yang lurus, bisa gak? Gak mau. Eh, gak bisa dibalik pak. Akan senang kalau sudah begini. Kupikir cinta, cinta bisa menutupi semua kekurangan. Aku tuh kangen sama enak-enak aku. Entah itu siapa. Ini cermin nih, ini ada lagi nih. Buka. Apa? Oh ini nih. Ambil. Ambil. Kita kelahiran. Ambil kasono. Ih, katanya banyak nih. Oh tuh, resep dokter. Apa nih? Obat kakek. Buka. Tahu di bawah ini ada pak. Minyak. Minyak Jakafron. Ini kata apa nih? Lihat. Wah, nggak mau pak dilihat ngebug nih. Lagi anginnya bakal gelap, saya harus cepat ambil aja. TV, TV ambil, mantap. TV-nya diambil. Dekorasi ya. Jadi penasaran. Wush, wih kunci pak. Kunci apa tuh? Kunci pak, dapat kunci. Wow. Kunci ini bentuknya aneh. Di situ hartanya. Pak. Itu. Kamar mandi. P3K. Bagus sekali. Tirai. Wuts. Rendam. Kok mandi? Ngapain lo mandi? Yaudah lah mandi.
mandi dulu ya sebelum ke Pegadaian. Kita udah dapat cincin banyak. Ya, udah mandi, udah seger. Oke, pulang. Sepertinya kapan-kapan aja lah. Kita udah dapat banyak. Kita pengen ke atas. Oke, coba ke atas. Ada laci, buka. Ada gunting, ada batu mustika. Astaga. Ambil. Batu mustika, Pak. Ini udah buka sendiri. Apa nih? Wah, ini. Ini gak gamelan, Pak. Apa nih? Not gundul gundul. Oh, lagi like gundul pacel. Oke. Apa ini? Gundul, Pak. Ya sesajen. Dan kapan? Betul. Wow, ini buat ritual berarti di sini nih. Ada apa lagi? Iyal. Kan butuhnya harta. Oh, bisa. Oh, lagi nih. Kamar lagi, Pak. Weh. Harta, harta, harta. Aduh, iya. Aduh, gembang, gembang. Ups. Ups. Apa nih? Oh, ada itu juga. Kuncinya di mana ya? Harus dapet kunci itu. Tadi ada di sana juga ada, Pak. Kunci-kunci gituan. Oh, oke. Jadi ada sesuatu yang aneh ya. Kunci ini ada kayak pintu. Oke, siap. Di bawah lacinya juga kayak gitu. Mungkin emang kamar tamu. Gak tahu. Bisa jadi. Kamar apa lagi? Kamar lagi, Pak. Buset, banyak sekali kamar-kamarnya. Wait. Apa itu tadi? Wait. Ya, anak-anak. Barang tas saya deh laman surat untuk Mas Gatot suami kota saya mungkin adalah yang terakhir dari Pak. Mohon maaf semuanya, jadi aku mungkin harus pergi terlebih dahulu. Jaga anak sama dengan bagus. Oke, wah, pergi Mas. Surat berarti itu terakhir dari ibunya. Kamarnya ibunya nih, nasib nenek. Berarti ada apa-apa sama nenek itu maksudnya. Ya, kenapa neneknya? Aku sangat-sangat lelah. Kenapa sih? Aku juga penasaran, Pak. Untuk Ambar. Ini kamar ibunya kayaknya. Ada suara motor. Wow. Bisa nih dijual nih. Laki-laki. Oh, gak hilang-hilang suaranya. Ambil-ambil. Serem. Ish. Nyantin. Wah, gak bisa, Pak, nyantinnya, Pak. Oh, harus cari sini. Para apa ya? Oh, ini tembus. Wow, balkon. Gila, punya balkon juga, Pak. Ah, sewe pemandangannya. Gila, enggak tuh. Enggak ya, enggak ya. Jadi gitu suaranya.
Mochi. Keong. Keong. Oke, itu mainannya mereka tuh. Ini apa lagi nih? Kamar mandi. Jadi pakai tapi udah kayak bersih-bersih gini, ada gunting. Ya, pengalamannya kemarin-kemarin. Mainan. Ada darah, Pak. Ada siapa nih? Udah mulai gak enak, kita pulang. Kita pulang, udah dapat banyak cincin, pulang, pulang. Hihi, ngebut, ngebut, Pak, ngebut, Pak. Wah, gue merinding, Pak. Wih. Pak, ditutup, Pak. Duh, merinding gue, merinding, Pak. Gaplek, merinding. Ditutup, wih. Gembok, Pak. Perasaan gak ada deh. Wih, lu ya yang ngasih itu. Hah? Hi pulang, hi pulang, hi. Hi pulang, hi. Pulang, pulang. Kegadian. Ayo. Dapat neontin. Ini, Pak. Empat gede. Harusnya dapat nih. Ada neontin, ada cincin semacam-macamnya. 10 juta adalah. Oke, kita lihat. Periksa dong. 70 juta. Berapa? 77 juta. Mantap jiwa. Ini sih kayaknya cukup. Bisa nih. Mantul. Dapat jackpot ya gitu loh. Oh, cukup. Saya bisa bayar biaya pengobatan Bapak. Alhamdulillah. Bapak sehat. Ada suara kecil, Pak. Merinding, Pak. Gila. Ini menggunakan uang untuk bayar biaya pengobatannya. Ketika kembali di rumah sakit, putri langsung bayar tunggakan biaya rumah sakit. Sisa uang yang punya juga bisa digunakan untuk biaya perawatan anaknya pasca operasi. Rumah yang kini putri miliki hanya satu. Oke, sekarang putri harus mencari cara untuk memberikan uang yang ia pinjam ke badan. Walah, ini namanya gali lubang, ngetutup lubang. Nggak bisa aja putri mencoba minta bantuan makhluk itu, makhluk di dalam rumah yang kini mutinya kemana-mana. Mungkin sekarang, wah jangan pernah minta apapun ya ke hal-hal yang begituan. Kompor kita. Mandi tengah malam, udah tengah malam itu. Mengambil sembarangan. Barang favoritnya, mengambil barang berkor lain, mengambil barang berharga. Bagaimana lagi kita butuh itu, Pak? 77 juta. Alam. Tapi merinding. Dapat mana? Oh ini berhasil berikan uang. Oke. Walah, walah. Yang terakhir merinding sih, sumpah. Lama-lama merinding. Aduh. Oke. Sekian dulu video kali ini dari Pak Mali The Little Devil ya. Kita cuma buka berapa berarti? 1 2 cuma 2. 3 tiga ending ya, kita dapat 3 ending di video kali ini. Dan kemarin sebenarnya udah satu itu udah dapat tapi nggak ketulis. Ya udah, karena sekarang baru ketulis ya. Oke. Gimana menurut kalian? Adakah yang masih kelewat? Jadi hal yang misterius adalah tadi ada kunci yang berbentuk aneh itu di dua tempat ya. Pertama di kamar kakek, di apa tuh namanya, bagasi buat nyimpen harta-harta itu satu di situ, peti-peti itu ya. Kemudian yang kedua di lemari, ada kayak pintu terus kuncinya sama dengan yang di lemari bagasi itu ya, sama ya lemari sama yang di bagasi itu. Kemudian ada tempat ritual ya,
Itu pasti buat tuyulnya ya, pasti ya. Terus ada, ternyata ada orang yang kerja sama kakeknya, tapi nggak tahu itu siapa ya, karena kita nggak ketemu orangnya. Namanya tadi siapa, lupa namanya. Kar salah, ya gitulah pokoknya. Jadi itu misterinya. Terus kita udah berhasil membayar obat, bapaknya bisa pulang, tapi utangnya masih ada di Pegadaian ya, 77 juta lebih berapa tadi ya. Nice. Jadi untuk yang kedepannya gue akan mencari dua kunci dia, kunci kayak apa bentuknya tadi ya, kayak tanda sama dengan, terus ada lingkarannya gitu kan. Dan nyari kunci itu, kemudian apa lagi ya, kita semprolin semuanya kan, itu belum kan ya, kita hanya cuma ngambil-ngambil doang. Berarti tujuan yang kedepannya nggak ngambil-ngambil barang, tapi semprolin semuanya. Oke, gitu ya. Oke, semoga kalian suka video kali ini, video Pak Mali The Little Devil kali ini ya. Kalau kalian punya saran mau apain, bang harus gini bang, gitu tuh, tapi jangan spoiler ya. Jangan spoiler, ntar nggak terlalu seru ya. Ya, kalian pengen nyoba apa? Kalian punya ide apa yang ingin kalian lakukan di The Little Devil ini, DLC kali ini ya? Mungkin kalian ingin bakar rumahnya kek, atau banjirin rumahnya silakan, atau mau bikin lapangan futsal yang di belakang tadi kan luas. Ya. Ya, tulis aja di komen, kalau enggak DM aja di Instagram gua ya. Linknya di deskripsi ya. Jangan lupa di follow juga. Oke. Kemudian ya, itu aja ya. Oke, terima kasih sudah nonton video kali ini. Menyampaikan waktu kalian dan juga kuota kalian untuk menonton game The Little Devil Alias Tuyul DLC Pak Mali yang terbaru ya. Oke. Jangan lupa untuk dukung channel Giveaway Gaming ini dengan cara beri like kalian ya, kemudian share-nya ke teman-teman kalian dan subscribe kalian biar semakin banyak orang tahu ya tentang channel Giveaway lagi, tentang channel Giveaway Gaming ini ya. Kemudian jangan lupa untuk berkomen ya tentang ide-ide kalian yang mau ngapain setelah ini ya, mau nyoba-nyoba apa ya, kita kan masih dapat 5 ending ya. Dan terakhir tentunya jangan lupa untuk klik subscribe ya, subscribe sekarang juga karena itu gratis ya, kalian gak akan dituntut biaya apa-apa, tenang aja. Oke, karena itu juga sebagai dukungan ke channel ini biar semakin berkembang ke depannya ya. Jadi itu juga sebagai motivasi gua untuk semakin giat membuat video yang bagus ke depannya. Oke, terima kasih sudah nonton video kali ini. Gue Giva dari Giva Gaming, sampai jumpa di video selanjutnya, bye bye.